Anjir, telat lagi gue. Gue Nurul, hidup gue emang gini, berantakan. Dari pagi sampai tidur lagi, kayaknya hidup gue penuh dengan cerita. Cerita hidup gue, cuma gue yang tahu. Gue gak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting gue bahagia. Gue seorang mahasiswi dan juga ladies biker. Hidup gue banyak di jalanan. Dan ini cerita gue. Halo, Mawas ada di mana? Ya biasa lah jam segini udah telat ngampus. Virus kape yuk. Oh iya, nanti Pak Pintar itu ditelepon lagi ya. Ketemu di sana aja ya, Pak. Ya udah. Yuk, see you. Mei, kamu ngapain ngajak aku kesini? Nanti malam kita kopsan. Rif, aku harus ngomong. Aku kesel melu komunitas, benar metu kalau mau komunitas. Kamu apa nggak ngerti? Oh iya, lupa. Gini loh Rif, aku tuh pengen keluar dari komunitas. Aku udah capek ikut komunitas. Itu tuh kursi lo tuh. Nah, besok gimana nih malam minggu nih? Apaan lo? Gue butuh. Butuh apaan? Ya biasa, selimut tidur. Tadi lo ngomong apa? Biasa aja. Cek, sama Pak Jelas. Berbayar. Gak jelas banget juga. Ada apa sih? Kau tuh orang
Gak ngerti ngomong apa. Dengar sih tadi. Gak jelas banget. Ih. Kenapa sih? Gak apa-apa, yaudahlah. Slow aja. Terus ini kamu mau ngomong apa nih? Gak jadi ya. Bad mood. Serius? Serius. Ini deh, mending aku bayar dulu ya. Okay. Kamu tunggu dulu bentar deh. Iya. Yeah. Mbak, jadi berapa mbak? Meja itu mbak. Oh, di sini. Dari 170. Cek dulu ya. Bentar. Gue dulu deh. Mbak, gue pesen mbak. Boleh? Iya. Mau pesen apa kan? Pesan dari sini apa ya? Ada klepon sama mix kos. Tunggu, bentar. Gue lapar dari tadi. Temen-temen gue kasihan. Ada apa mbak? Ada klepon sama mix kos. Boleh deh, minta itu aja ya. Kloponnya satu? Iya. Yeah. Ada tambahan lagi kan? Air mineral aja dua. Air mineral ya. Satu ya. Debit. 170 mbak ya? Iya. Mbak ya? Kita ya pas ya? Ya, cabut. Sekomunitas, segeng, takut rusak. Tapi gue caranya. Suka sama Arif? Apain sama Arif? Suka aja sama gue ya. Apa sih bang? Ya? Udah sama dia aja. Gak mau. Sama dia. Suka nah. Sama Arif? Priwe, bang. Ya, bagusnya mah. Gak boleh ada hubungan kayak gitu. Kita kan udah lama. Ya, jalan komunitas udah lama ya. Terus komitmen awal kan kita gak bisa ada hubungan kayak gitu. Iya, yeah, gitu. Ya kan? Tapi aku bingung, Priwe solusinya jarang. Masa iya, aku metu ke komunitas, Priwe. Bentar. Tapi emang lu yakin sama si Arif? Daripada lu ngorbanin ke komunitas lo? Iya, aku bingung. Mulanya aku nyuluk solusi ke Priwe caranya. Ya, solusinya mah kamu harus keluar. Ya udah, mending aku keluar. Terus ke Priwe aja. Masih iya, aku biar perasaan mendem neng Arif gak wajah cewek ya. Pas cewek kopdar, perasaannya priwijal ya bang. Kalau gitu sih ya emang pribadi pak mas Fei, lu yakin lu mau keluar? Yakin lah, ngarep metu premani solusinya nyucup solusi, orang ini solusi jal masa mau keluar? Iyalah yakin? Yakin loh, kok gitu? Ayo keluar. Eh, tar dulu deh. Bang, gua cabut dulu ya. Mau nganterin Mei dulu nih. Oke. Okay. Tadi lampu lo. Bagus sih motornya. Di sini motor kita. Iya. Bagus ya, Ang. Ya bagus sih. Coba ya jadi Rabi Isun, waktu kunang. Anak baik, amah. Ya benar, Je. Laki Rabi boncengan, mendam-mendi kan touring enak. Ya tapi kan beli usaha jadi laki Rabi juga, Ang. Ngomong ah, lamun duduk. Ambilan keren, Ang. Gak mau motorek, Kak. Keren kuen, R25. Tapi yakin keren, namun boncengan sih loroan. Iya, tak aja loroan. Dewekan baik sih, Ang. Tapi bagus di motore, Ang. Ya wis lah, ih. Komaning. Priwe. Motor apa maning? Motornya anyar bagus.
Eki motor itu bosen kita jadi pengen variasi tapi pengen ganti motor pengen ganti bang ayo lo motor ini bagus banget tanggung motor ini motor ini Ribennya kita narasa Rani Nurul tapi deweknya lebih peka-peka aja kayak biasa baik kan kita kurang apa ya kurang ganteng ya karuan monoe sih emang kita kurang ganteng wis coba kita kan satu geng jangan sampai geng kita jadi hancur sayang kan lamun deweknya gelem karo kita sih tapi kunang motor pap anak bongke mene Nurul pengen tuku motor anyar. Boleh wis coba motor wis ana pengen tuku motor mani. Keren pi ambil bisa ngengeng ngono ta. Motor kin baik di variasi. Mau kita pentang anyar. Enak motor kian ki. Pentang anyar kita pi ambil manik motornya ka agak gagah konon tapi. Sore wadon gak angel bisa. Mereka-mereka baik ya wong yo. Motor era biasa baik sih, Nur. Iya, iki pengen diberes nang maning, Dra, kayak sih, duh. Enaknya di apa nangnya? Digenti apa tapi band ngonon ngambil garam. Woi, hati-hati dong. Ya ampun. Beli Bapak Tera. Bapak kan? Pokoknya Lara, Papi. Apa sih Lara? Pokoknya. Ya ampun. Iku pribadi sih ngomong motor ngebut-ngebut baik. Iya tuh ah. Suara anak uang kene kayak. Ngaruh pokoknya. Terus? Sabar, sabar. Kayaknya mau nabrak mbak deh. Lah, ini kan cewek yang kemarin itu yang rese nggak jelas di kafe. Oh iya, loh. Di kafe ya. Iya. Oh iya, jadi juga nggak jelas apa sih datang ah ngusangin terus. Awas. Lain kali kok. Ih, apaan sih nggak jelas banget ih. Apaan nggak jelas? Ditinggal ya. Parah. Aduh. Eh, butuh aku ah dia. Ya, udah ditinggal. Parah. Wis yuk, rimis yuk. Kali. Kali bubar. Wah, wow, udah dikit lah gede lah. Cabut. Lanjut sore bae. Ya, Mas Bek. Oke. Terus, rumah rusak ini. Kopi lah. Kopi ada kopi. Kopi apa? Kopi enggak? Ah, kopi ya? Boleh. Lu mau bikin kopi enggak, Bang? Gua teh manis aja, Dra. Ah, ada teh manis nih. Ada kopi semua. Udah. Buat lu pada aja. Gua bikinin dulu ya. Yuk. Ini Spyos, kena hujan mau. Hujannya gede tadi ya? Gede. Kopi panas. Oke. Thank you. Awas kopi. Korek. Eh. Kita tuh kenal tak kalau Mario kamu ninja gitu? Gak kenal. Gue tuh gak kenal, Dra. Cuma lagi pas di cafe Pinus, dia tuh udah sensi sama gue tuh. Oh. Iya. Bisa sensi sih, Riben. Gak tau, gue juga gak ngerti. Apa sih, Bang? Jadi sebenarnya gini, si cewek tadi itu pengen masuk ke geng kita. Cuma berhubung image-nya jelek, udah saya tolak gitu. Image? Wadon kan? Iya. Biasa kan, Riben sih? Ya biasa lah, cewek. Peran kayak apa gitu lah. Jangan-jangan yang ditabrak itu sengaja. Bisa jadi. Sengaja. Ya.
sengaja. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja? Udah, nggak usah. Oh ya, itu masa lalu, udah biarin aja. Iyalah. Ya tapi nggak bisa, Pak, kayak gitu. Udah. Ya, masa lalu mau udah biarin masa lalu lah. Ya, Pak. Nggak bisa, Pak, nggak terima. Akhirnya bisa jangkong. Nggak sih puyeng ya, Pak? Perdurang kan tembak. Gue ngasih pelajaran deh. Si cewek tadi? Iya, sebebas lu. Gak usah, jadi sensi. Kayaknya ada sensi tuh. Ya bisa jadi, tapi... Iya, maka dari itu. Maka dari itu dia tuh ada sensi. Sama gue tuh ada sensi banget gitu kan. Iya, gue paham. Tapi tetep mak was. Gue gak terima. Anak-anak yang lain juga gak pada setuju. Ya udah, gue jalan sendiri. Nah. Jadi lu mau bantuin gue enggak? Enggak. Ya udah, gue jalan sendiri deh. Bener, mana? Udah lah. Tuh anak, susah banget sih diomongin. Bro.